Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Bekas Menteri Johor Datuk Sri Hasni Mohamad menyatakan beliau tidak mempunyai senarai pendek kawasan parlimen mana yang akan ditandinginya pada pilihan raya umum ke-15. Beliau yang juga pengerusi Barisan Nasional Johor sebelum ini menyatakan kesediaan untuk bertanding di kerusi parlimen pada PRU akan datang berkata kes itu tidak perlu digubal sekarang dan pucuk pimpinan akan membuat keputusan bergantung kepada keadaan dan keperluan masa. Saya serahkan kepada pucuk pimpinan, saya tak ada shortlist kawasan parlimen yang akan ditandingi. Saya rasa di Johor kita ada contoh di mana calon atau pakar parti dari bahagian lain bertanding di bahagian lain. Johor pernah mengalami situasi seperti contoh Tun Musa Hitam yang pakar dalam UMNO Segamat bertanding di Kota Tinggi, begitu juga Tan Sri Syed Hamid Alba. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.